Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fitnesslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya ya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di pagi ini tentunya datang dari unggahan akun Instagram Leslar Update yang mengunggah kembali postingan dari Ayah Kejora ya. Dan di sini terlihat para wartawan tengah mempertanyakan beberapa pertanyaan perihal Dede Lesti kapan menikah. Dan tidak lupa Ayah Kejora pun memberikan penjelasan ya, bahwa Dede Lesti orangnya tidak muluk-muluk dan tidak pilih-pilih tempat. Kalaupun untuk menikah, Dede Lesti inginnya yang sederhana, apalagi sekarang di tengah pandemi kayak gini. Yang penting sah, itu adalah jawaban dari Ayah Kejora ya. Wah, Ayah mengatakan bahwa apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini ya, kita salpok nih, berarti sebentar lagi dong Dede Lesti akan menikah. Namun dengan siapa ya, kita masih kepo nih. Apakah Dede Lesti akan menikah dengan babang ganteng Rizky Billar? Kalaupun benar, itu adalah kabar gembira buat kita para fanslar ya, karena apa yang kita harapkan semoga terwujud. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri beberapa komentar dari para sahabat ya. Di antaranya ada akun Instagram Aja Deh Keke. Ia menuliskan sebuah komentar ya. Kata Ayah sekarang pandemi kayak gini. Berarti bentar lagi dong Ayah. Amin, semoga dilancarkan segalanya. Dan ada Yipo, salah fokus sama kata-kata Ayah, apalagi pandemi kayak gini. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya kepo ya dengan pertanyaan dari wartawan dan jawaban dari Ayah Kejora. Dan tentunya berharap bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar segera ke pelaminan. Amin amin ya robbal alamin. Kita kawal sampai halal ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.